Salve, salve, rapaziada. Tamo junto. Raramente as estrelas saem assim, os galhos dançando ao vento. A luz negra já desceu no meu jardim. Kisah cinta Lucinta Luna dan Alan telah memasuki babak baru yang menarik perhatian banyak orang. Warganet tidak jarang menyebut Alan mirip seperti boneka, dan ketika Lucinta Luna tampil di program Pagi-Pagi Ambiar, dia sempat membongkar awal pertemuan mereka. Ternyata, Lucinta Luna pertama kali bertemu dengan Alan ketika berlibur di Bangkok, Thailand. Alan sendiri merupakan seorang model di salah satu agensi di sana. Sejak awal, Lucinta Luna menyebut bahwa sang calon suami adalah seorang pria kaya raya, namun hal ini menuai keraguan dari beberapa warganet. Meski begitu, Lucinta Luna dan Alan tetap membuktikan bahwa kisah cinta mereka bukanlah omong kosong. Kehidupan dan pekerjaan Alan yang menarik membuat banyak orang tertarik dan penasaran dengan kisah mereka.